Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Terengganu ulama'nya ramai, negerinya cantik. Sabah hadir ke negeri yang berkat, damai lagi menarik. Terima kasih Tuan Pengerusi Tetap yang hamat dikasihi YB Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, Sub Kepimpinan dan para perwakilan. Tema ucapan dasar Tuan Guru Presiden yang bertajuk Islam Menyatukan Ummah adalah satu tema semasa yang sangat tepat pada masanya, bukan sahaja dalam konteks politik nasional, malah politik internasional. Dengan ini, PAS Sabah menyokong penuh ucapan Tuan Guru Presiden mengenai penyatuan ummah di peringkat antara bangsa. Saat ini, dunia Islam masih lagi berada di dalam keadaan terumbang-ambing. Kesan daripada perancangan musuh Islam dan kelemahan umat Islam itu sendiri. Perpecahan yang berlaku di dalam kalangan umat Islam masih berterusan dengan pelbagai sudut, bangsa, mazhab, dan puak. Di samping itu, dunia Islam berdepan dengan cabaran-cabaran semasa, seperti kemunculan kuasa-kuasa dunia baru yang mencabar homogeni Amerika Syarikat. Keadaan ini memerlukan dunia Islam untuk membina kesatuan ummah bagi mengembalikan sebagai kuasa yang pernah mendominasi dunia satu ketika dulu. Ditambah pula United Arab Emirates, Bahrain dan Sudan telah mengkhianati umat Islam dunia dan dunia Islam kerana telah menjalinkan hubungan dengan musuh nomor satu umat dan dunia Islam, yaitu Israel dan sekutunya. Kita juga berharap agar kerajaan Malaysia lebih proaktif, prihatin dengan konflik di Sudan yang telah merugikan rakyatnya sendiri serta aset Malaysia di sana agar dapat dipertahankan untuk kepentingan ummah. Oleh itu, umat dan dunia Islam perlu bangkit menentang pengkhianatan ini. Jika dibiarkan berlarutan, maka akan kuburlah kekuatan dan masa depan umat kerana pihak musuh senantiasa menanti peluang dan ruang untuk menghancurkan saki baki kekuatan maupun kesatuan yang ada. Saranan Tuan Guru Presiden dalam memposisikan PAS sebagai pencetus untuk menyatukan umat Islam di rantau ini dan dunia Islam umumnya adalah sangat bersesuaian dengan keperluan semasa pada hari ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengambil peluang untuk memberikan beberapa cadangan kepada pimpinan. Posisi Datuk Seri Tuan Guru Presiden sebagai utusan khas Perdana Menteri ke Timur Tengah hendaklah digunakan sebaik mungkin bagi mengeksport idea penyatuan ummah ini ke dunia Islam lain, khususnya Timur Tengah. PAS yang kedua, PAS mestilah mendesak kerajaan Malaysia agar menjadi pemain utama dalam menyelesaikan konflik-konflik yang berlaku di dunia Islam seperti Palestin, Kashmir dan Afghanistan berteraskan konsep perpaduan ummah. Yang ketiga, meneruskan agenda ijtima antara bangsa, perpaduan ummah yang pernah beberapa kali diadakan di Terengganu dan Kelantan, walaupun dengan skala kecil bagi mencetuskan momentum kesedaran wahdatul ummah, wahdatul fiqh dalam kalangan masyarakat Islam antara bangsa. Yang keempat, PAS juga perlu mengeratkan hubungan dakwah dan ukhuwah sesama saudara serumpun Nusantara, termasuk Filipina yang setiap hari ribuan rakyatnya dahagakan hidayah yang kembali kepada agama fitrah ini. Oleh itu, melalui lajnah antara bangsa, NGO-NGO kita disarankan agar mencarikan dana bagi membiayai aktiviti dakwah dan kebajikan seperti mana yang pernah disalurkan kepada Palestine, Syria dan lainnya. Jika Islam di Timur Tengah semakin lunak dengan Israel,
maka hilanglah jati dirinya, maka Islam di Nusantara perlu diperkasahkan kebangkitannya. Sidang muktamirin sekalian, dalam konteks nasional, Sabah telah mencatat sejarah menunaikan persetujuan politik dengan lantikan ADUN yang dilantik, yakni YB Dr. Ali Gulasan. Tahniah dan syahbas kepada PAS Pusat. Kerana walaupun kami tidak bertanding dalam PRN 2020, namun kami mendapat ADUN lantikan. Semua ini adalah percaturan politik yang sangat berstrategi oleh pimpinan PAS. Siapa sangka dengan memberikan peluang gabungan rakyat Sabah untuk berkuasa telah membuahkan hasil tanpa perlu berkorban terlalu banyak masa, tenaga dan wang ringgit. Alhamdulillah, inilah keberkatan dalam mentaati kepimpinan sekaligus membawa perubahan yang besar di dalam landscape politik Sabah itu. Walau bagaimanapun, bagi memastikan Sabah sentiasa relevan dan bersaing secara sihat dengan parti politik di Sabah, kami menyeru agar PAS Pusat memastikan dalam pilihan raya yang ke-15, PAS Sabah dapat bertanding untuk membolehkan PAS Sabah memiliki kerusi melalui pilihan raya. Sabah Maju Jaya adalah slogan Kerajaan Negeri Sabah untuk membawa Sabah sentiasa berkembang di dalam sektor industri dan pertanian, sumber manusia dan jaringan infrastruktur. Peruntukan kerajaan pusat sebanyak lebih kurang 5.2 bilion kepada negeri Sabah dalam belanjawan baru-baru ini adalah masih kecil berbanding keperluan negeri Sabah. Maka sekali lagi PAS menyeru agar menyarankan menambah nilai peruntukan yang dikeluarkan oleh pusat bagi membantu pembangunan infrastruktur, terutamanya jalan raya, dan meningkatkan cepat internet di kawasan pedalaman Sabah. Yang kedua, menambah peruntukan bagi mengatasi masalah banjir yang sering menjadi igawan ngeri masyarakat Sabah, terutamanya di kawasan yang kerap berlaku banjir. Yang ketiga, kementerian-kementerian seperti Kementerian Pertanian, Perdagangan dan Komoditi negeri-negeri kerajaan PAS seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah juga disarankan bekerjasama dengan kerajaan GRS Sabah bagi mempergiatkan sektor ekonomi di Sabah, memandangkan negeri ini mempunyai agro pelancongan yang menarik dan sesuai untuk dimajukan. Yang keempat, begitu juga dari segi pendidikan, PAS Sabah berharap agar Kementerian Agama melalui agensi-agensinya juga disarankan meningkatkan jumlah peruntukan pendidikan agama, termasuk membiayai para da'i atau tenaga pengajar agama dengan bergaji penuh, atau membantu atau berbentuk ilaun kepada institusi pendidikan Islam persendirian yang tidak mendapat bantuan penuh kerajaan. Sidang muktamirin sekalian, keluarga bahagia asas keluarga Malaysia, pengukuhan dasar serta nilai Islam dan nilai murni yang universal dalam pentadbiran negara meliputi pelbagai kaum dan agama. PAS Sabah menyeru agar Majlis Syura Ulama, Dewan Ulama, termasuk dewan-dewan yang lain, badan profesional dan NGO-NGO dalam PAS agar membantu Menteri Agama, termasuk institusi dan agensi agama di bawah Menteri Agama, NGOs, pembuat dasar Islam, kerajaan negeri dan sebagainya agar dapat membincangkan masalah ummah yang semakin besar, terutamanya melibatkan soal akidah dan syariat khususnya negeri Sabah dan Malaysia amnya. Yang kedua, slogan Islam memimpin wanita sejahtera, satu slogan yang amat baik untuk wanita. Namun, mana mungkin kita mencapai slogan ini jika masalah rumah tangga dalam kalangan umat Islam semakin kritikal, terutama melibatkan kebajikan hak wanita serta anak-anak yang tidak terbela. Ini disebabkan kes-kes yang telah difailkan ke mahkamah telah tertangguh sekian lama, dan ditambah pula dengan kes-kes yang baharu serta situasi pandemik yang sedang melanda negara kita sekarang. PAS Sabah menyeru agar mempertingkatkan kualiti pengurusan mahkamah syariah, sama ada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah rendah,
bagi menangani kes-kes yang telah didaftarkan dengan menambah kaki tangan yang berkualiti, menambah hakim-hakim di setiap mahkamah syariah di seluruh negeri dan daerah bagi menyelesaikan kes-kes yang telah tertangguh dengan segera. Yang kedua, pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan haruslah bekerja sama memperbanyakkan program kesedaran pengukuhan institusi kekeluargaan, kerana Sabah merupakan negeri tertinggi yang mencatat kes penceraian termasuk pasangan di bawah umur sama ada Muslim ataupun non-Muslim. Akhirnya saya ucapkan, buah bambangan enak dimakan, sedap lagi si buah dokong. Tahniah negeri Terengganu Darul Iman. Dengan ini Sabah mohon menyokong. Akhuli qawli hadza wa astaghfirullah lazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.